Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Saisdar. Iya, saya senang sekali bertemu dengan anda-anda sekalian ini. Sangat senang di hari Lebaran ini. Sangat senang sekali. Ya, jadi pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang apa-apa saja yang dilakukan pada saat Lebaran maupun di saat sebelum Lebaran. Ya maaf, saya menyela pembicaraan ini karena saya ingin menyampaikan salam saya kepada Dimas Kisworo ya. Dimas Kisworo? Siapa itu? Lah biasa lah, lho Dimas Kisworo. Ya, jadi kawan-kawan, ya pasti itu semua orang, terutama anak muda, pada malas-malasan. Padahal saat bulan puasa itu malas-malasan nggak jadi alasan. Iya, lihatlah contoh-contoh. Anak ini lho, anak SD. Ngempet tuh ini ngarep putar, wah, wis sangat senang. Ya, ini nggak bagus sekali itu, nggak perlu contoh. Puasa itu nggak perlu jadi untuk alasan malas-malasan. Iya. Jadi saya susah sekali. Anda nih lah. Memberitahu. Makasih, Bang. Ya. Makasih. Ya, biasa aja. Iya. Ya, yang kedua ini selalu tidur. Seperti anaknya satu ini loh. Ya, yang satu ini lagi sangat gak pantas sekali. Tidur tuh bisa mengurangi pahala kita saat di bulan puasa ini. Jadi jangan terlalu banyak tidur. Ya seperti tadi, dari pagi sampai sore sampai buka puasa langsung bangun. Ah, ampun anak-anak deh. Yang ketiga. Ketiga. Apa ya? Oh iya. Mas. Ya mungkin punya ide ada? Oh ada, tentu ada ide ini. Teman-teman, yang satu ini jangan dicontoh teman-teman. Ini adalah Budi. Bentar. Budi. Ini Bapak Budi, ini Budi. Awalnya Budi. Woi, semangat tarik. Oh iya, Pak. Ya, Budi itu apa? Jadi ini adalah Budi. Molek. Berubah, wes, cara cuma. Nah, tahu juga bisa tahu. Ini adalah buka diam-diam. Nah, oke, okay, Pak. Bagus itu. Makasih, Pak. Makasih. Ya, yang ketiga itu sangat tidak pantas. Ya, pantas sekali. Enggak patut dicontoh. Ya, jadi ya, itu saat sebelum puasa Lebaran ya, di saat puasa. Ya, sekarang kita menuju ke Lebaran. Lebaran pasti semuanya anak kecil. Anak ya kecil lah. Anak kecil, dewasa, muda, tua, mbok lah. Semuanya aman semua pasti. Ya, yang pertama itu sangat lazim sekali, sangat banyak. Ya, itu kegiatan wajib sih. Ya, kali ini kita lanjut lagi ke THR. THR, apa itu THR? Tunjangan Hari Raya. Tunjangan Hari Raya. Wes tarik lanjut, wey. Ya, sorry. Ya, jadi ada beberapa tipikal orang yang pingin sekali dapat THR. Pingin sekali. Yalah, dari saya, dari Sedap SDAT Indonesia ini, saya Sedap beserta kru lainnya nih. Halo. Gigi. Oh, gigi Pak, gigi Pak. Waduh, sama-sama ya kalau mau tembak, foto sama. Oh iya, Pak. Nah, kalau jadi laporan aneh, Pak, gimana perasaan yang akan, Pak? Gak apa-apa, Pak.
Gimana nih, Pak? Kulo lagi nembis syuting iki. Nggih, yuk, nggih pun yuk. Sorry. Baru kali ngebel, lagi ngebel. Duh. Hei. Duh, aku kok masuk nang video ini kok piye? Kok tak tuntutane akan ngono wis gua wis. Lanjut. Saya sudah mewakili seluruh kru SDHT Indonesia ini. Saya mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Ya, sekian dari saya. Bye. Ini makan ini pun aku roh. Iya, sing ngono sing ngono enggak di depan iki kok. Nih. Eh, aku kartone iki nang aku. Aku loh nek. Aku buka wae ora. Ayo. Ayo.